4, kita bisa bangkit sampai sekarang kita ada di ritme ini, dan aku harap ritme ini akan terus sampai akhir season. 잘 보완해서 시즌 때는 더 많이 좋은 모습 보여드리도록 준비 잘할 테니까 많이 응원해주세요. 감사합니다. 네, 일단 뭐 FA로 이승은 선수가 두 시즌 전에 영입이 되어 있었고, 그 다음에는 올 시즌에 이제 아시아쿼터를 하면서 저희가 메가 선수를 뽑은 게 결정적인 게 아닌가 싶습니다. Para pendukung Megawati Hangestri, yuk berkumpul. Liga Voli Wanita Kovo Cup 2024 telah dimulai dan disiarkan secara langsung oleh TVRI. Berikut adalah jadwal Kovo Cup 2024. Megawati, atlet voli putri Indonesia, kembali memperkuat Red Sparks di Kovo Cup 2024 yang ditayangkan di TVRI. Oleh karena itu, para penggemar Megatron siap-siap untuk menonton. Berbeda dengan musim sebelumnya, Kovo Cup 2024 kini hadir di TVRI. Jadi, pendukung Megawati dapat menyaksikan langsung aksi pevoli asal Jember ini bermain bersama Red Sparks. Musim kedua Megawati di Kovo Cup. Di musim lalu, Megawati yang akrab disapa Megatron, juga bermain untuk Red Sparks. Atlet voli nasional ini berhasil membawa klubnya meraih posisi ketiga. Di musim keduanya kali ini, tujuan Megawati dan rekan-rekannya yang dilatih oleh Ko Hejin sudah jelas, yaitu menjadi juara pertama, menjadikan Red Sparks klub voli wanita terbaik di Kovo Cup 2024. Apakah Red Sparks dapat membawa pulang trofi Kovo Cup 2024? Buktinya akan dimulai pada hari Senin 30 September, ketika Red Sparks melakoni laga perdana melawan IBK Altos yang dilengkapi oleh mantan kapten Red Sparks. Untuk memastikan Red Sparks menjadi juara, kita harus bersabar menunggu hingga kompetisi Kovo Cup 2024 selesai. Pembagian grup Kovo Cup 2024 kelompok putri. Khusus untuk kelompok putri, Kovo Cup 2024 diikuti oleh 7 klub voli terkemuka di Korea Selatan dan 1 klub voli undangan dari Jepang, Aranmare Yamagata. Mantan kapten Daejeon Jungguanjang Red Sparks, Lee Soyang, berusaha memahami kompetisi di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 menjadi babak baru bagi Lee Soyang setelah keputusan untuk meninggalkan Red Sparks, timnya musim lalu. Pemain yang berposisi sebagai outside hitter ini tampil menonjol meskipun sempat mengalami cedera saat bersama Red Sparks. Lee berhasil menjadi pilar penting ketika kembali ke lapangan dan membentuk trio yang mematikan dalam rivalitas tersebut. Ya, bersama Giovanna Milana, Gia, dan pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi, mereka menciptakan lini serang tim yang dijuluki Red Force ini menjadi sangat berbahaya. Daya dukung Lee terasa jelas, membuat Megawati dan Gia semakin leluasa untuk melancarkan serangan-serangan yang mematikan. Megawati dan pemain asal Amerika Serikat tersebut mampu secara konsisten bersaing di peringkat 10 besar top skor. Red Sparks juga mendapatkan dampak positif dari trio maut tersebut, di mana mereka untuk pertama kalinya melaju ke babak playoff. Playoff di Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 menjadi playoff pertama bagi tim asuhan Ko Hejin tersebut dalam 7 musim terakhir. Tiket playoff diraih Red Sparks setelah mereka menempati peringkat ketiga dalam klasemen akhir fase reguler Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Namun, cerita Lee bersama Red Sparks harus berakhir secara pahit ketika dia kembali mengalami cedera pada putaran terakhir fase reguler. Pemain berusia 30 tahun ini musim ini akan memperkuat Hwaseong IBK Altos, lawan pertama yang akan dihadapi Red Sparks di Kovo Cup 2024. Meskipun fokus memulihkan kondisi fisiknya, Lee yakin timnya dapat berprestasi untuk meraih gelar juara Liga Voli Korea. Untuk gelar juara musim ini, Lee setidaknya menyebut 3 tim yang dianggap sebagai kandidat kuat, ironisnya tidak ada Red Sparks dalam daftar tersebut. Incheon Hankook Live Pink Speeders diyakini Lee akan menjadi tim dengan peluang terbesar untuk mendominasi kompetisi musim ini. Musim lalu, tim yang diperkuat oleh legenda Korea Selatan Kim Yeon Kong tersebut keluar sebagai runner-up. Pink Speeders menjadi tim yang paling mungkin meraih posisi pertama dalam pandanganku, ujar Lee Soyang, seperti yang dilansir bolasport.com dari Naver Sport. Di belakang Pink Speeders, Suwon Hyundai NC Hillstate juga memiliki peluang besar untuk mempertahankan status juara mereka. Kim Cheon Korea Express Y High Pass yang menjadi juara Liga Voli Korea 2022 hingga 2023 juga berpotensi dalam persaingan.
Tim juara bertahan, Hyundai Hillstate, jelas tidak bisa diabaikan dalam daftar ini, tambah Lee Soyang. Dan akhirnya, Haipas, meski berat dalam persaingan, mereka menjadi tim dengan perkembangan signifikan sejauh ini, imbuhnya. Di mata Lee, setidaknya ada dua pemain yang akan bersinar dan memberikan kontribusi lebih untuk timnya di musim ini. Dua pemain tersebut adalah Kim Yeon Kong sebagai andalan Pink Speeders dan Kang Sofi dari tim ENC Hillstate. Kim Yeon Kong pasti menjadi perhatian utama, jelas Lee Soyang. Sedangkan, Kang Sofi dari Haipas juga tampil bagus musim lalu, tambahnya.